teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya Irfan Ajarpan. Kali ini saya sedang berada di Gias. Dan ya kebetulan ini ya, tempatnya habis hujan. Tadi saya di jalan gak kena hujan sih. Loh, aneh banget ya. Kita langsung mau masuk aja ini. Ya, ini udah bisa masuk langsung. Wah, rame banget nih, masuk ke hal 01. Ini kita masuk ke hal 33 ya, Pak. Langsung disambut dengan booth-nya Toyota. Di situ juga ada Lexus, ada juga Honda di belakangnya. Ini buat apa ini? Wah, ada sasis ya. Oh, ini Hyundai. Oh, gila, keren-keren. Gila, ini rame banget. Karena cuma gocap doang sih harga masuknya. Keren-keren. Nih, sambil nunggu kita lihat-lihat dulu. Nah, ini kayaknya mobil dari Hyundai, mobil listriknya. Keren ya? Wih. Mobil masa depan, ramah lingkungan. Dan ya ini kalau dilihat-lihat nih, bootnya Hyundai sama bootnya Toyota ini paling gede ini. Baru dari hal satu nih, gede banget ya nih. Tuh, lihat sendiri bisa. Gila-gila. Ini semua brand pajakannya langsung dikeluarin. Unit terbarunya dari yang ya masih pakai bensin sama yang sudah pakai listrik pastinya. Pokoknya ya unit-unit terbaru lah. Keren-keren. Yuk kita geser nih ke bootnya Lexus, Honda, dan yang lainnya. Gila itu. Hyundai sama Toyota. Banyak banget unitnya cuy. Terbaru semua. Wih, di sini ada apa nih? Wih, gila. 2021 via F1 World Driver Champion. Wah gila, bisa ngeliat langsung apa mobil F1 yang biasanya ngeliat dari TV. Dan itu juga ada motor balap ya. Kayak Marquez punya. Coba kita lihat. Iya bener ya, 93 punyanya Marquez. Wish, ramai banget itu di dalam. Ini udah dibatasin. Dan ya ini habis dari ngeliat motornya Marquez, kita geser ke Lexus. Ini ada mobil elektrik konsep. Mobil baru, mobil masa depan. Gahar banget ya. Wih, kayaknya sennya running seperti Jerbus dia. Mantap emang nih. Ini kita lihat-lihat, sini ada bootnya dari Mitsubishi. Ini bootnya Honda juga lebar banget ini, sampai sini dari pintu yang masuk tadi. Ini kita mau geser ke hal 7. Ini udah di Tonggo. Ini kita sampai di bootnya Alfa. Wah, ini motor listrik apa ya? Wih, motor baru dari boot Alfa. Modelannya ini motorannya mirip apa ya? Tempat duduknya mirip kayak PC apa ya? Ini ada boot Nissan, ada Audi dan lainnya. Ini ada mobil listrik lagi. Ini kayaknya banyak banget mobil listrik ya. Ini ada Mazda, ada Porsche.
Wih, mengkilat-mengkilat banget. Ini dari Will Comment. Waduh. Ini juga ada dari Audi, mobil baru-baru. Wah, kayaknya ada yang minat beli itu. Hah, mobil pameran, mantap. Kita langsung pindah ke booth 7. Ini dari booth 4 ada BMW sama Mini. Itu di dalam. Kayaknya cuma 2 doang ya di hal 4. Kita ke booth 5 sampai 8. Kan tujuan kita ke booth 7. Bertemu YouTuber handal. Nah, nih kita udah sama YouTuber handal. Kita di Puso, di booth Puso. Ini ada Bagong. Kita lihat dulu nih. Center. Penampakan dari dalam dan seat paling belakang. Double banget cuy. Ini seatnya tempatan yang sultan pas. Ini tampilan depan dari unit Bagong. Kayaknya speedometer baru. Ini tampilan belakang dan samping dari bus Bagong. Ini dia tadi saya sudah lihat dalamnya, ini menggunakan seat by high. Tebal juga sih dalamnya. Mantap. Ini orang enggak jelas nih, ntar tandain aja mukanya, tandain. Saya mau beli ini. Gak tahu, males. Buat open trip. Open trip. Oleng gak? Oleng, siap. Terus kalau nurun ini langsung diangkat damnya. Aduh, gila. Ini kita sekarang ke boothnya Hino. Ini ada mediumnya lagi nih. Nanti kita kesana ngeliat SR3 terbaru. Ini ada Hino dengan bodi Tourista Euro 4. Empat loh. Iya ya. Ini laksana individual, berarti dalamnya ya bisa di request lah ya, sesuai keinginan yang ingin membuat, sesuai PO-nya. Wih, gila. Tampilan sampingnya dari bus Tourista ini GB150 AT automatic transmisi, berarti ini Hino-nya matic ya, mantep. Udah kayaknya gak manual lagi. Ini tampilan belakangnya, belakangnya masih SR2 ya, nggak kayak di sana tuh. Di sana tuh SR3 bodi terbarunya, mantep ya. Ini tampilan dari Fusino Tourista ini. Ke dalam. Ini tampilan dalamnya. Ini ada berapa nih? 1, 3, 6, 7 untuk shift biasanya. Ini 8 nih. Dan tambahin sofa. Banyak sofanya. Sayangnya nggak ada TV-nya, jadi nggak bisa nonton karaoke ini. TV-nya cuma ada di depan, 2. Awas bang, jatuh bang. Apanya? Apanya? Jadi ke bawah. Tapi itu ada apa tuh? Apa? Belakang. Itu apa? Open ya? Ini masih open, open. Open ya? Ada opennya juga. Open. Ada ya, toilet. Ini dari bootnya udah truk gue pada ngangkat ini apa? Pala truknya. Gar banget. Nah, ini di booth bis nih ramai banget. Nih, saatnya kita lihat SR3 terbaru.
Dan ya, sebelum kita mereview nih dari Bot Laksana, kita menuju ke Adipura terlebih dahulu. Ini di sini ada Elplong, keluaran terbaru dari Adipura. Ini menggunakan sasis Mitsubishi. Ini sebenarnya jumbo. Bisa dilihat sendiri Mitsubishi FE71L Indonesia dengan seat totalnya 16. Nanti kita lihat di dalam. Ini di sebelahnya ada bis kota ini ya, modelan bis kota. Ini caper banget ini. Coba dong. Ini jet bus. Ini tampilan samping dari bis kota ini. Ceper banget ya dilihatnya ya. Ya seperti pada bis kota pada umumnya sih ya. Ini dilihat dari belakangnya kemungkinan ini bis listrik apa ya? Enggak ketahuan dari mesinnya apa gitu loh. Ada videonya juga. Dari Adiputro. Ini Dream Coach kapsul kabin. Ini tampak depan dan tampak sampingnya. Ini ramai juga ini yang masuk ke dalam. Dan ya, ini selendangnya seperti Dream Coach yang pada umumnya ya. Sama seperti yang kemarin-kemarin seperti punya Pandawa dan yang lainnya. Ini dia menggunakan sasis Mercy ya. 1626. Dan ini tampak dari belakangnya sepertinya nggak ada yang berubah ya, sama aja kayak yang Jetbus 3 pada umumnya. Dan ya, ayo kita masuk ke dalamnya. Tampilan dari dalam Dream Coach ini. Wis, mantap banget ya. Ayo. Dan ya, ini tampilan dari dalamnya nih. Mari kita tes dulu. Nah, ini ada TV dan di sini juga ada USB charger. Ini full rebahan sepanjang jalan. Ini juga ada reclining seat kalau biar apa? Ada alat pijatnya juga ini. Kita pencet. Nah, kalau dari jok ini berarti tandanya nyala getar-getar cuy. Dan ya, ini untuk maju mundurin jadinya. Dan di atasnya juga ini udah ada USB 2 buat HP. Mantap ya. Full bobongan ya sepanjang jalan. Dan ya, setelah kita mereview dari boot Adiputro, kita review boot dari Tenrem. Cek yang mana dulu ini. Ini tadi kayaknya bunyinya sama ini, navigator. Seperti yang tadi di Fuso, cuman ini mesinnya Mercy. Dan ya, ini bus dari Boot Tenrem. Ini menggunakan bodi Avante H7 AB. Itu aluminium bodi. Nih, di sini dia menggunakan tipe sasis Hino RK 280 Euro 4 Matic, manual transmisi. Sudah terbaru nih rata-rata ya. Dan ini tampilan sampingnya dari bus Avante H7 aluminium body. Ini ada tulisan nih, stabil anti odol, sudah menggunakan velg aluminium pastinya, tambah kenyamanan. Wah, mantap. Dan ya, ini untuk tampilan dari Avante H7 aluminium body ya, sekilas sama seperti yang sebelumnya ya. Ini mantap sih, emang dari Tenrem ini anti odol, mantap banget, stabil. Dan ya, kita lanjut aja nih ke dalamnya. Dan ya, ini untuk tampilan dalam dari Avante H7 aluminium body ini ya. Dashboardnya mantap. Dan ya, ini sekilas setirnya mirip RN ya, ini dari sini. Terus ini juga speedometernya baru, mantap.
update-nya ini untuk tampilan dari dalam bus Avanza 7 dari aluminium bodi menggunakan seat ring berkencana, tebel banget cuy. Ini juga atasnya nih ada lubang AC dan untuk lampu baca, dan ya pastinya, dan ya ini untuk Western Ram lainnya yaitu Avante H8 Grand Signor. Dari segi pandangan di depan sih ya kelihatannya hampir sama ya, cuman ya pasti ada bedanya ya, nanti kita lihat dulu. Dan ya ini apa tampilan samping dari Avante H8 nih, mantap ya. Ini biasa ada tulisan stabil kuat anti odol, dan di sini juga ada YouTuber handal di Andriawan Pratikto. Dan ya ini untuk tampilan dalamnya di dashboardnya sama seperti yang H7 tadi. Ini depan ini menggunakan sasis Mercy 1626 yang sudah matic pastinya, nggak ada tuasnya juga. Dan ya kita langsung masuk dalam aja. Dan ya ini untuk tampilan dalamnya, ini ada TV, dan ini seatnya menggunakan seat hoi dari rimba kencana, tebel banget pastinya. Wah mantap ini. Yuk kita cek ke belakang. Ini tampilan dari belakang di sini, dan di belakangnya lagi ada podcast Andriawan Pratikto. Dan untuk pintunya sendiri di tengah dengan toilet. Kita masuk toilet, mantap banget ya. Ini tempat apa ini? Ini bisa di sini buat taruh tempat kayak mini bar gitu ya. Mantap ini. Ini bisa buka juga nih samping ini. Mantap. Dan ya ini saya duduk di kursi paling depan. Ini ada TV juga. Dan ya di sini ada tombol-tombol nih. Ini untuk naikin. Langsung keras. Mantap nih, full nyaman pokoknya. Ini apa ini? Oh ini buat yang sebelahnya tuh buat ngelung ke belakang. Ini apa ini? Bisa juga tutup ke bawah. Dan ini paling keren di sini nih, ada Windows Phone. Bisa buat tidur tidur, nggak usah pakai tarik tarikan lagi lah ya. Ini bisa di stop, bisa dinaikin juga. Wah mantap pokoknya. Dan ini di dalamnya juga ada buat tempat tatakan nih, buat naruh laptop ataupun sambil makan. Mantap. Masih mulus banget ya, pokoknya. Mantap. Ini seat yang ini atau ya, bagian depan kaki kita aja nih. Ya, kita taruh lagi. Ini untuk sebenarnya untuk naruh botol, dan di sini biasanya ada apa lagi? Ya, itu aja palingnya. Untuk atas blower AC-nya nih. Dan ini juga ada lampu. Jangan lupa menyetel lagu Tulus full album. Hati-hati di jalan. Tapi kita sedang tidak di jalan. Ini bagian. Dan ya ini untuk seat yang single ini. Mantap banget ya. Selonjoran banget ini. Ini bersama Bima Rahmat lo. Ini mantap banget ini. Jadi kakinya tuh enak ya. Gak jadi capek untuk istirahat kaki. Jangan lupa jangan pakai sepatu ya, biar enggak kotor. Oh, ini untuk pintunya sendiri juga udah otomatis ini. Kalau ke kiri buat nutup. Nah, ya. Nah, kalau ini kanan tuh ya buka lagi. Ini ramai banget ini di Gias hari Jumat. Paling kayaknya ramai Sabtu Minggu ya. Dan ya saatnya kita mereview boot dari Laksana dengan bodi SR3 terbaru. Wah, mantap nih. Dengan sasis Scania pastinya. Setelah kita mereview-review dari boot karoseri yang lain tadi tuh, dan kita saatnya mereview ini, mantap banget ya. Apa headlamp lampunya itu Eropa banget ini, mesinnya juga ya Scania. Wah Swedia tes, mantap. Ini kaca satu, kayaknya kita semua kembali lagi nih ke single glass. Mantap nih, ini menggunakan sasis Scania ke 360 ya. Katanya punya Sun ini. Katanya ke 360 IB. Bangga buatan Indonesia. Ya nanti kita lihat dalamnya ini seperti apa ya. Dan ya ini tampilan sampingnya dari SR3 terbaru. Panorama XHD, mantap nih. Single glass pastinya. Kembali lagi kita ke kaca satu.
ini tampilan sampingnya ini mirip-mirip dari livery di Sandoyo ya. Hampir rada mirip tapi ini punyanya Busan karena tadi ada Pak Sani sudah langsung memantau di sini. Ini merupakan tampilan belakang dari SR3 terbaru ini. Ini bentukannya jadi kayak medium ya. Wah. Tapi ini kedengeran enggak ya suaranya? Ini mantap enggak sih? Ini dengan stop lampnya nih mirip medium cuman ya Eropa, rasa Eropa. Mantap banget emang laksana nih. Setelah 6 tahun SR2 akhirnya keluar juga body SR3. Mantap. Dan ya dari belakang SR3 panorama ini di belakangnya ada SR3 Sweet Class. Ini punyanya Sudiro Tunggajaya menggunakan Dino RM280. Wah, gila nih. Apa? STJ akhirnya mengeluarkan Sweet Class-nya. Wah, mantap banget sih. Dan ya seperti ini untuk tampilan depannya ya, sama seperti yang PO San tadi. Ini total seat-nya ada 32 nih. Sebelah kanan ada dua orang ya. Untuk sebelah kiri single. Atas bawah pastinya untuk Sweet Class ini. Mantap ya. STJ keberangan barunya. Sweetest Family SR3. Wah, gila. Ayo kita masuk langsung aja ke kabin ini menggunakan Hino RM ya. Hino RM apa RK ini? 280 pastinya ini mirip RN ya. Yuk kita langsung aja ke dalamnya untuk seatnya sendiri. Di sebelah kanan ini dua ya buat family. Dan ya sebelahnya untuk seat jomblo tapi bisa rebahan. Yuk kita coba. Dan ya ini penampakan seat paling depan, hot seatnya. Seatnya ada dua ya, yang untuk sleepernya. Ini ada ordering untuk privasi. Dan ini untuk pandangan ke depan. Wah, bisa ngeliat ya. Lagi bosan apa gimana biar gak ngeliat samping ya. Di sini juga tersedia untuk apa botol minum. Dan pastinya ini di atasnya juga ada USB charger, ada bowler AC dan biasa lampunya. Ini juga ada TV-nya juga ini dua ya. Apa masing-masing kok? Ini TV-nya tuh masing-masing setiap seat ada. Kayaknya yang belakang itu kayaknya nggak dapet ya. Ini namanya sleeper pasti ada, harus ada semua. Dan ya teman-teman, ini di samping yang Sweet Class ini ada Switch Combi Bus yang isinya tuh yang biasa sama yang apa yang rebahan tuh digabung. Ini menggunakan Mercy ya, Mercy 1626. Ini punyanya Sinar Jaya. Yuk kita lihat aja ke dalamnya. Dan ya ini untuk tampilan dalamnya ini. Ya sama kayak yang Sweet Class itu, ini cuma kombi bus menggunakan Mercy. Mantap banget. Yuk kita cek dalamnya ya apa. Dan ya untuk ini untuk tampilan bagian dalamnya ini ada TV dan ini menggunakan Versa 3 LED untuk seatnya sendiri. Dan seatnya sendiri itu ya berjumlah 20 dan nanti kita lihat ke belakang ke switch ya. Ini atasnya sama aja kayak yang SR3 sebelahnya. Yuk kita ke belakang aja. Dan ya ini untuk tampilan Sweet Class dari Sweet Combi. Bukan Sweet Class ya, ini Sweet Combi Bus. Sama aja sih kayak yang ono no. Cuman ya bedanya itu setengah yang biasa, setengah Sweetest. Dan ini berjumlah 15. Kanan 2, kiri 1. Kayak yang tadi itu. Mantap banget ya. Full nyaman ini. PO Sinerja ya yang bakal pakai. Kayaknya bakal rute terjauh. Dan ya untuk semuanya sih sama aja ya. Ada TV, ada chargeran di atas lampu. Kayaknya ini laksana keberakan barunya setelah 6 tahun menggunakan SR2 nya. Nyaman banget sih ya kalau rebahan sambil ngebis. Yuk kita lanjut lagi. Dan ya setelah kita review-review dari 3 boot karoseri tadi dan akhirnya kita sampai juga di penghujung video. Ini mantap-mantap ya, bis terbaru dari 3 boot karoseri ternama di Indonesia. Pembuatan busnya mantap banget.
mereka semua menunjukkan ya kualitasnya pastinya dengan tingkat kenyamanan dan pokoknya ini apik banget nih, rasa Eropa banget ini, emang mantap laksana juga, termasuk Adiputro dan Tentrem. Dan ya, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, dan subscribe. Bye, dadah.